kita ada lagi ada di ruang tunggu menunggu boarding. Boardingnya jam 11 ya, sampai habis. Tapi tadi pas lihat itu nya jam 11 sekian. 11:15. So we're waiting for our boarding right now. Tapi Mickey bakal ketiduran gak sih? Ketiduran. Kita buat first move. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Kita udah sampai Thailand, and kita udah makan dulu sih. Makannya tadi tom yum karena Thailandnya, tapi anaknya tom yumnya bening gitu ya kuahnya. Yeah, it's not like the usual one. And now we're going to take a rest first because tomorrow is going to be a long day. So kita harus bangun pagi. Jam 4 sudah berangkat. So kita mau check in dulu, barang-barang, istirahat di hotel, bobo, mandi, bersih-bersih bobo yang lain-lain. And yeah, we're going to bed. And guys, I found something really cute. Ice cream, but it's cute because it's like honesty kind of store because you have to pay for your own sake. Oh no, it's much more like the friendly stuff. It's really cute. Like ice cream book. Hi, breakfast. Breakfastnya ini aku breakfast. Ada telur, ada ayam, bacon, ada I don't know what this is. It's like lobster, I guess. Fried lobster, just from the picture. Terus ini ada pisang. Aku mau ambil lagi Danish cereal, maybe and something else. Karena biasanya kalau breakfast itu banyak, so jadi yang pasti satu. Di situ kita mau ke Santorini kali, tapi kita breakfast dulu. So we have energy now to take on the day. So sekarang kita lagi ada di mana deh? Kita ada di Swiss Farm. Ini sama apa ya? Kalau di Bandung sih sama Rembang. Terus di sini tapi sini view-nya bagus banget. But unfortunately, kita mau foto-foto tapi memorinya enggak bisa. Jadi kita enggak bisa. Oh, ya. So, saya naik really because the view here is really cute. I mean, there are so many good spots for photo, but unfortunately, the camera can't work. The camera can work, but the memory cannot work. Yeah. Standing on the edge of a cliff. Ya guys, di sini tempatnya lucu banget Santorini. Tadi ada foto-foto sedikit. Tapi ini kameranya enggak tahu kenapa susah banget buat bisa foto. Dragonfly just grab my hand from him sin. Kita baru sampai hotel, Troy lagi mandi. Terus aku habis nge-post video, mohon maaf lahir batin dari meeting ke sana. Terus aku lagi tadi habis lihat-lihat ini dia, ini suara import. Ini dari Lush. Jadi in case kalian nggak tahu, aku tuh dari berapa tahun yang lalu yang suka banget sama Lush. Bukan suka sih, aku belum pernah beli. Cuman kayak lihat sering di Pinterest, di We Heart It gitu, kayak lucu banget gitu. Terus tadi nemu store-nya langsung deh. Langsung masuk, terus langsung beli. Tadinya aku beli, ya aku kan ada dua ini yang dua paper bag. Kenapa? Karena awalnya aku cuma beli shampoo, bedak, sama ini. Ini pasta gigi. Iya. Yeah. Soalnya. Terus langsung ini. Yang aku paling tertarik dari produk yang aku beli adalah ini. Sorry. Ini. What is this? This is Lime Light Enlightening Toothy Taps.
ini kayak toothpaste. Enggak sih, ini kayak gantiin pasta gigi gitu. Jadi gigit terus disikat. Terus ini rasanya tuh lime and lemon. Terus yang Lush itu yang paling aku suka dari Lush adalah dia cruelty free, doesn't test on animals. So it's something that I really like. Terus itu aku juga ada ini juga aku tertarik untuk mencoba. Ini adalah Fairly Toadette Honey Shampoo. Ini shampoo-nya ini basicnya adalah madu, banyak madunya karena rambut aku sering dicatokkan, jadi bawahnya agak kering. So aku coba beli ini shampoo yang terbuatnya dari madu, so it is very moisturizing for my hair. Terus aku coba ini adalah powdered sunscreen. Ini sunscreen tapi bentuknya powder gitu, jadi buat ngegantiin bedak karena aku males pakai bedak make up karena berat. And what's so good about this is that it is, terus ini juga ada dry shampoo, no drought dry shampoo. Jadi kalau misalnya aku abis loncat, misalnya kemarinnya abis acara terus rambutnya agak berminyak, bisa pakai ini aja kalau misalnya gak keburu untuk keramas. And what's so good about this is that this is 100% natural, so there is no preservatives, no artificial anything, so it's all natural, which is perfect. Hai, sekarang kita lagi jalan-jalan Grand Palace. Ya, kita mau masuk kuil Grand Palace. Harus jalan dulu tapi ya. Supaya kita ini bisa enggak bisa flip kamera sih. Wait, the next video. Tadi kita ngomongin Raja Thailand. Ya, raja yang kelima itu punya istrinya 100 lebih. Anaknya 70. Crazy number, right? I never found a person that can marry that. Kayaknya bisa deh. Many collection of wives, crazy. But yeah. Kita cari di Google deh, siapa yang mana yang besar yang gila. Iya, gitu. Ya, crazy. Tapi kita juga tadi ke tempat ininya raja, apa? Tempat storage-nya raja, tempat viharanya raja, segala macam. And it is really, really interesting to look at the kind of places. Bagus banget, so ya. Yeah. Terus sekarang lagi nunggu. Wait, kayaknya udah mulai ini deh. Sekarang jam hampir jam enggak sih? 6:57. Good morning everyone. Sekarang kita mau sarapan dulu. Because today kita mau transfer kita mau pindah dari Bangkok ke Phuket. Udah pada lapar soalnya. Sekarang kita mau check out. Kita mau transfer ke Phuket. Goodbye Bangkok, Stanley. Sebenarnya aku mau ke Kinokuniya di Platinum. Tapi kemarin gak sempet. So aku harap gue di Phuket ada. Sekarang kita baru kita sempat tiket kan. Tadi naik mobil lumayan lama. Kita udah sampai di Tempo. Katanya Phuket itu Balinya Thailand. Pretty interesting gitu. Tapi gitu deh. Di sini banyak ini juga anjing liar gitu. Kalau di Indo banyak kucing, kalau di sini banyak anjing. Kalau banyak kucing kan, pasti banyak anjing. And I'm kind of scared though because it is so big. They are so big, so yeah. Serem gitu anjingnya. Weird. Tembolnya, ya. Monyetnya.
a kiss, thinking I might convince you to come roll with me. Deep down I know you need seaside air mix to your tangled hair under the moonlight. Stay on each feet. Asam sih mang dibandingin tadi pertama. Oh iya.